أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Ayat 18 sampai 22 suratul Isra. Alhamdulillah, ayat-ayat ni memberi satu peringatan yang besar di dalam hidup kita, hubungi dengan cara hidup yang manusia adanya melaku kebaikan, kejahatan. Dan semua apa yang menjadi pemberian daripada Allah Ta'ala kepada manusia ni merupakan satu nikmat yang sangat besar. Manusia mesti syukur, mesti duduk di atas jalan yang benar. Terutamanya sebagai amare dalam ayat yang ke-18 ni, orang yang segera ataupun selalunya mengerja kejahatan untuk kesenangan hidup di atas muka dunia, Tuhan rakyat katanya, aku akan balas kesenangan hanya sementara. Tapi di akhirat sikit lagi adalah azab sengsara yang kekal abadi dan tidak ada jalan selamat bagi mereka kecuali kena masuk di dalam neraka yang bernyala-nyala. Tapi siapa-siapa yang usaha untuk mencari akhirat serta dengan usaha sungguh sedangkan dia berimeh, maka orang itu adalah usaha dia dikira nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikira apa, usaha yang nilai berharga dan akan dihitung dengan syurga bagi balasan mereka. Semua tu Tuhan raya, sama ada hak jahat, hak baik, Allah Ta'ala akan balas dengan secukup-cukupnya. Hak jahat dibalas jahat, hak baik dibalas baik. Allah sama sekali tidak apa, tidak ada siapa yang boleh sekatnya, tidak ada siapa yang boleh menguasai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gapo yang dia buat keputusan, Allah raya lagi kepada kita semua bahawa manusia ni Allah Ta'ala beri kelebihan memang tak serupa. Dan kepada semua makhluk pun adanya hak lebih, adanya hak kurang. Sama ada manusia biasa, rasul, malaikat dan semua tiap-tiap cara. Tapi utama cocong sini iaitunya manusia. Tuhan lagi akhir sekali ayat yang ke-22. Jangan syirik. Jangan syirik, jangan wiada seluma-seluma. Walaupun sikit pun jangan wiada di dalam hidup seorang mukmin. Sebab apa? Ia akan menjadi seorang yang hina di sisi Allah. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala tidak akan apung dosa orang-orang yang syirik dengan dia. Ini hari ini sebagai makna sepitah lalu dah. Cuba tengok, saya pun terlupa, cumi mata gaduh sat ni. Duk mikir dah, kata nak mari kedok. Ujel bak.
Duk langley kata, nak mari kata saya mari. Gitulah, dia rumah jauh sama dia. Ayat yang ke-18, sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki bagi sesiapa yang kami kehendaki. Maknanya, orang ada nak kepada dunia, maka tu hewi. Ajalna lahu fiha. Kami segerakan orang itu boleh gapo hak segera. Alhamdulillah, syurga itu apa? Dunia ni Allah Taala sedia ada belaka, dalam mumong yang baik pun ada, hak mumong hak tak baik pun ada. Jangan kita faham katanya dunia ni tak baik belaka. Kena tahu dunia dak bukan. Jangan faham katanya dunia ni semua tak baik. Bahkan dalam dunia, apa yang kita usaha dengan secara betul, molek, ikhlas, dia akan menjadi faedah sangat lumayan, sangat harga mahal kepada kita. Sebab apa? Kita nak pergi ke akhirat sikit lagi, kita kena jemerai dunia. Kena ada modal, untung, laba kepada kita untuk nak pergi ke akhirat. Tahu dunia, nak pergi macam mana ke akhirat. Ini Yahurai dipanggil di dalam pimpinan Ar-Rahman. Nombor 919. Yakni sesiapa dari apa ni golongan yang mengerjakan maksiat bertujuan untuk mendapat kesenangan hidup di dunia dengan apa yang dilakukannya, maka Allah akan memberikan kepadanya kesenangan dunia itu menurut apa yang dikehendaki, yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kepada semua mereka yang mahu mendapat, tetapi kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah jua. Ini Tuhan yang kehendak macam mana? Ya, yang itu. Sebab itulah orang suka samran, suka dia dengan harta benda dia, dengan tamnen dia, dengan cersi yang dia buat ke tu, buat ke ni, maksiat banyak atas muka dunia. Tuhan senih tak? Ya, senih, nampak suka turut hawa nafsu. Tapi hak sebenar, hakikat kesenangan yang membinasakan. Kesenangan sementara membinasa, naik atas kepala orang itu sendiri. Sebaliknya di akhirat pula disediakan baginya azab neraka. Sebab itu ada di antara orang-orang yang bersifat demikian, hampa dunia di dunia dan hampa di akhirat. Hampa-hampa ni makna apa? Tak pakai sekarang abuk, jadi abuk angin. Masya Allah. Rugi dah. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Masuk dalam ayat semula, ayat yang ke-18. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahannam di akhirat kelak untuk membakarnya dalam keadaan yang hina, lagi tersingkir dari rahmat Allah. Tersingkir maknanya terkeluar, terbuai. Itu maknanya singkir dari rahmat Allah. Tak ada rahmat bagi orang-orang yang buat maksiat banyak. Tuhan raya di dalam surah Taha, wa qad khaba man hamala zulma. Maka rugi, celakalah bagi orang yang duk pikul dosa dia sampai ke akhirat. Sebab tu kita usaha jangan pikul dosa. Jangan bawa lah, arti katanya jangan bawa dosa sampai ke dalam kubur kita tu penuh dengan dosa, akhirat penuh dengan dosa. Jangan. Tobatlah banyak. Kita yakin katanya kita sendiri pun ada belakang ni anak orang, ada silap, ada salah, ada tak kena, ada gitu, ada gini. Tuhan we peluai semua. Selama mana dunia duduk macam ni, matahari tak naik lagi sebelah lek jatuh. Pintu tobat duk buka semua untuk kita bertobat. Baiki hidup kita. Sebalik pada tu, cuba kita tengok ayat yang ke-19. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun. Dan sesiapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya. Inilah kena turut perintah Allah, kena turut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak mungkin. Jadi kita tam titik.
hak Allah Taala macam mana. Nah, ulama-ulama dia isih, maknanya dia ambil daripada Quran ni, dia tulis semua gapo kata perintah Allah Taala, dia royak soso. Royak habis. So ni perintah Tuhan. Hak ni langgengnya Tuhan. Royak habis. Kita bila kita tengok pak tu, seolah-olah katanya peramuan isi dalam Quran yang ada gapo kata Tuhan suruh. Kita baca yo. Kita tengok tak gapo hak Tuhan lari. Yo so semua kita tengok. Allah. Tu dalam Quran baru apatah lagi dalam hadis-hadis Nabi. Banyak. Hampir serupa juga. Kadang-kadang tambah lagi di atas hak Allah Taala royak. Hak Nabi royak gapo tak? Perintah Nabi, larangan Nabi so yo royak. Ambil daripada hadis Nabi belaka. Bila kita gambar macam tu, baca macam tu, nak macam tu, alhamdulillah, hidup kita insya-Allah akan betul. Serta dengan Allah Taala buka taufik hidayah nah. Baca saja, aling saja, tak amal, tak yakin, tak jadi ke? Ya kena bersungguh. Minta dengan Allah, ya Allah, bubuhkanlah di dalam hati aku, dalam hidup aku ni akan iman dan yakin. Ilmu saja tu memang menjadi sebagai apa dia panggil alat untuk kita pergi sampai situ. Ha, ilmu tu memanglah menjadi apa anak koci, tapi nak we jadi sungguhnya kita kena amal, kita kena we jadi sokmo amal kita. We jadi sokmo hidup kita ni asah sokmo. Bandai katanya supaya pisang, supaya benda-benda hak kita duk guna, asah sokmo, asah. Kita guna sokmo, kita asah sokmo. We jadi tajir sokmo. Kuat sokmo. Takwa kepada Allah Taala. Hati kena bersih. Jiwa kena bersih, otak kena bersih. Semua perbuatan kecek amalan kita, makan minum kita kena bersih, cuci sokmo. Barulah hidup kita masuk semua di dalam ayat Quran, masuk dalam hadis. Alhamdulillah. Nak lagu tu. Kalau orang tanya kita, nak gapo atas muka dunia? Sore orang jawab mudah-mudah ya. Aku nak redha Allah Taala. Tu ah, tak ada nak lain ni. Sebab semua dia tak ada faedah. Kalau kita guna tak pandai, maka tak ada faedah. Kaya tak ada faedah. Cuci yang tak ada faedah. Tamneng duit gaji banyak, hasil duit masuk dalam poket banyak. Anak pinok ramah. Dah tak ada faedah. Kalau sekiranya kita guna tak pandai. Tetapi kalau dah kita guna pandai, alhamdulillah, harta banyak, duduk di orang yang pandai guna harta benda, molek. Ni banyak ulama-ulama royak. Harta banyak tapi duduk pada tangi orang yang tak pandai guna harta benda, maka tak molek. Supa dengan tamnaing ke? Jawab tega tu, jawab tega ni. Duduk di orang yang biasa kena molek. Dia guna kuasa dia. Alhamdulillah, molek. Orang ni damrong tamneng. Lama-lama pun tak apa. Sebab apa? Molek dia duduk dalam jawatan dia. Dalam tamneng. Gitulah. Kita kiyah sendirilah. Gapo yang biasa munasib ni banyak yang Nabi royak di dalam hadis. Munasib mana apa? Maknanya munasabah. Duit, harta benda duduk pada orang itu. Tamnaing duduk di orang ini. Ilmu duduk di orang ini. Masya Allah. Kita nak nak jadi munasabah. Itulah dalam hidup kita. Nah, kita pergi sikit lagi. Tuhan katanya, dan sesiapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya, sedang ia beriman. Wahuwa mu'min. Ini rukun besar. Usaha kalau tak ada iman, tak jadi. Iman saja dengan tak ada usaha, tak jadi. Kena pergi kuap. Jadi gu sama. Ni lah orang-orang dia tanya, nak buat kan iman kuat? Kujalah tu, kena beramal. Nak buat lagu mana, nak jadi beramal sama. Nak jadi berjuru, baik-baik sama. Kena beriman kuat. Ini kena giruan. Barulah molek. Wahuwa mu'min.
Tuhan katakan, maka mereka yang demikian keadaannya diberi pahala akan amal usahanya. Dalam pimpinan Ar-Rahman. Hari ini baca ni ya. Tak ada baca dalam tafsir. Saya tak ada hari tafsir dah. Yakni orang-orang yang berime yang mengutamakan akhirat dengan amalan yang baik, maka mereka akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Kesimpulannya, hak ada royak dua perkara, hak mula-mula tu hak tak baik, lepas tu gi hak baik pula. Kesimpulannya, untuk mencapai sebaik-baik balasan di akhirat kelak, disyaratkan tiga perkara. Yang apa ni, niat yang ikhlas, niat pertama. Yang kedua, amal yang baik. Dan yang ketiganya, iman yang teguh. Masya Allah. Akhir sekali ayat yang ke-20. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min a'ta'i rabbik. Tiap-tiap golongi dari keduanya. Dua mana? Hak tak baik dengan hak baik, mengikut tertib ayat 18-19 tak ni. Mari ayat-ayat yang ke-20 ni, tiap-tiap golongi dari keduanya, golongi dunia dan golongi akhirat, kami holorkan kepada mereka dari pemberian Tuhanmu wahai Muhammad, dan tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat dari sesiapa pun. Ui kedua, siapa nak suk samran suka atas muka dunia tu hewi, nak kepada akhirat tu hewi, mengikut apa? Mengikut usaha masing-masing, tapi natijah pun sutai ia tak supa. Inilah bila kita tengok keadaan dak, memang manusia berlainan mengikut kesudahan masing-masing. Dunia pun kesudahan tak supa, akhirat kesudahan tak supa bagi setiap, maknanya kedua-dua golongan itu. Itulah lebih kurang untuk 2-3 ayat yang kita dengar terjemuh. Lepas tu ayat yang ke-21-22 insya-Allah kita baca nak esok kalau tidak ada kuzur apa-apa. Wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.